witir, rajin sembahyang sunat witir, akan dapatlah akhlak-akhlak yang baik. Antara kelebihan sembahyang sunat witir ini, tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang terjaga tauhid kita. Tauhid bukan ada tiga. Tauhid ini diartikan dalam tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah, ya. Tauhid ubudiyah ni dia ada tiga persoalan penting yang kita kena fahamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wad-din wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahi fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik 'alaika wa rasulika an-nabiyil mustafa nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sidq wal wafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, hadirin hadirat, muslim muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah kita sambung lagi pada muka 30, surat 30, sambungan. Kemudian tanda-tanda bagi hamba-hamba Allah yang tidak pusing dan tidak tenggelam dalam pekerjaannya, tetapi biasa saja sehingga meskipun ia berusaha namun ada batas-batasnya. Sebelum ini kita menyentuh tentang tiga sifat yang membawa pada arti mati hati. Yang tiga sebelum ini telah pun kita sebut, ya. Jadi sekarang ini yang sebetulnya, yang sebenarnya, yang semestinya kita ada sifat-sifat ini. Yang pertama, ar-ridha bil waqi'. Ar-ridha bil waqi', yakni ridha pada apa yang terjadi. Apabila ia mendapat untung besar, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia mendapat cobaan daripada Tuhan sehingga ia jatuh rugi misalnya, maka ia bersabar dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus ditakbir oleh Allah, terus dibimbing oleh Allah, terus dibantu tolong oleh Allah. Itu artinya kita menyerah. Bila kita menyerah kepada Allah itu maknanya kita mengimbau pertolongan daripada Allah. Kita minta bantu tolong Allah. Selesaikan masalah kita. Yang boleh menyelesaikan masalah kita hanyalah Allah semata-mata. Maka akan wujudlah berbagai-bagai kaedah dan cara yang akan ditunjuki oleh Allah kepada hamba ini. Kalau kita ada masalah, kita mohon kepada Allah langsung, mengadu terus kepadanya, maka Allah akan bimbing kita mengikut kaedah cara yang Allah kehendaki. Itu yang penting. Jadi sifat yang pertama, orang yang hidup hatinya, segar hatinya, hati yang jantung, hati yang salima, al-qalbun salim. Itu ya, qalbun salim. Al-Quran sebut yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-Quran kata di hari itu tidak beri manfaat malun wala banun, harta benda maupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang didatangi oleh Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang salim ini, inilah dia yang pertama sifatnya, ar-ridha bil waqi', redha dengan apa yang terjadi. Ya. Yang kedua,
At-taqwa fi talab. At-taqwa fi talab. Yani selalu takwa kepada Allah, al-mu'saha mencari rezeki yang halal. Itu yang kedua. Sentiasa amat bimbang dan teliti kepada perkara-perkara yang halal dan yang haram. Dan kehidupan ini paling penting, ya. Sebab itu kita perlu kepada, pertama perlu kepada ilmu. Ilmu halal wal haram. Ya, masuk dalam kumpulan ilmu fiqah lah. Kalau dalam fiqah ni, al-fiqh, ilmu fiqah yang kita kuasai pertama sekali tentang ibadah, ilmu sah dan batalnya ibadah. Itu yang pertama. Kita kena kenal dulu. Ya. Ilmu itu kena ada dulu. Ilmu sah dan batalnya ibadah. Istimewa ibadah-ibadah yang wajibah, yang wajib, yang khususiyah, yang mu'akkadah, yang dituntut. Ya. Maka itu yang wajib-wajib itu kita kena kenalkan dululah rukun-rukun Islam yang lima itu, yang empat daripadanya adalah termasuk dalam rumpun ibadah. Satu itu akidah. Yang pertama itu bab akidah, ibadah juga ada, ibadah hati. Ya. Jadi makanya kita kena sahihkan bahwa ibadah kita itu kedua halal dan haram. Al-halal wal haram. Itu dalam kehidupan. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari perlu makan, minum, berumah tangga, bermasyarakat, berkeluarga, ya. Kemudian berinteraksi, berkomunikasi dan urusan-urusan muamalah. Kesemuanya ini perlu kepada ilmu halal wal haram. Itu paling penting, ya. Jadi makanya ilmu halal wal haram ini yang menggerakkan seorang presiden daripada Mesir menganjur seorang ulama untuk menulis kitab. Ya, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser telah memohon kepada seorang ulama Qatar, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, untuk menulis sebuah kitab khusus tentang halal dan haram supaya orang Islam kita dapat maklum apa dia ilmu halal dan haram. Itu kita kena sebut tuan-tuan, ya. Hanya kita sebut saja suruh mengaji ilmu halal dan haram, kita tak tunjuk cara, kaedahnya, kitabnya macam mana orang nak faham, ya. Jadi makanya disusunlah sebuah kitab yang begitu lengkap, ya, tentang halal wal haram fil Islam. Nama kitab tu halal dan haram dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat di kedai-kedai kitab. Semua kedai kitab ada. Kedai kitab besar-besar lah, ya. Boleh dapat kitab itu yang disusun begitu indah dalam keadaan kitab yang begitu menarik dalam bahasa baru, mudah kita faham. Ulama-ulama baru ni tu dia dalam bahasa baru lah, ya. Jadi maka tu kita dapat mengenal setiap ciri-ciri kehidupan masyarakat yang dimasuk dalam kumpulan muamalah, urusan kehidupan masyarakat, muamalah, ya, muamalah itu artinya. Dan seterusnya, orang yang berhati-hati ini dalam menjaga halal haram ini artinya hatinya hidup segar. Dia ada jiwa mufarraqah, jiwa yang disebut sebagai jiwa apa nama? Jiwa yang ada filteris, jiwa yang ada furqaniyah, dia panggil hati jiwa furqaniyah. Ya, kalau tak sampai kepada furqaniyah ni maknanya kita masih gelap. Itu yang kita tadi, tak apalah tuan-tuan, kira lah halal haram ni, apa nak kira sangat. Ulama-ulama pun bukan betul sangat, ya. Dia pilih lugu tu pula. Kadang setengah tu ulama ni kata lugu tu, ulama ni kata lugu ni, aku nak pakai yang mana. Inilah sikap orang yang kata tadi ini lemah jiwanya, lemah hatinya, tidak ada jiwa furqaniyah. Kalau ada jiwa furqaniyah, dia akan merujuk. Jadi kita kenal dulu, kena kenal, sebelum kenal ilmu, kena kenal ulama dulu. Sebelum kenal ilmu, kenallah ulama dulu. Baru boleh kenal ilmu. Salah kenal ulama, salahlah ilmu kita. Betul? Itu paling penting. Sebab ulama ni ada dua. Ulama usuk, ulama dunia. Dan ulama akhirat. Ulama akhirat. Jadi ulama akhirat inilah yang boleh membimbing kita kepada yang hak. Ulama usuk, ulama dunia ni dia hanya kepentingan duniawi, istimewa kepentingan diri dia sendiri, ya, untuk mencari nama dia, kemegahan, kemasyhuran dia, ya,
begitu juga kepentingan-kepentingan duniawiahnya. Jadi dia akan cuba memutarbelitkan hukum hakam dan bagai-bagai, ataupun menyorok menyembunyikan hukum yang sahih dengan mendedahkan hukum yang batil. Nah, ini di antara ciri-ciri yang boleh kita lihat kepada ulama-ulama usuk, ulama-ulama yang jahat dia panggil ya. Nah, maka itu di akhirat itu Allah akan jadikan sekumpulan manusia yang akan dikelilingi oleh tali perut mereka sendiri akan mengikat membelit mereka ya. Seumpama kata Nabi, macam apa nama, macam keldai yang mengisar ya, alat pengisar tepung ya. Jadi macam itulah, tali perut dia tu akan mengikat dia sendiri, akan membelit dia sendiri. Kenapa? Kerana ketika dia di dunia dulu, dia telah memutarbelitkan hukum-hukum Allah, dia telah menyembunyikan hukum-hukum Allah, ataupun dia berikan tafsiran yang salah kepada hukum-hukum Allah. Bukan dia tak faham, kerana dia reti dan untuk kepentingan dirinya semata-mata. Na'uzubillah. Itu yang kita kena bimbang, takut ya. Jadi makanya kena ada takut. Sebab tu ulama' ni kena ada takut. Innama yakshallahu min ibadihil ulama'. Hanya saja yang takut, ciri-ciri orang yang takut itulah ulama'. Yang kata ulama' ni, Tuhan sebut dengan takut dulu. Hanya saja yang takut kepada Allah itu ulama'. Kalau tak takut kepada Allah itu bukan ulama'. Walaupun dia seorang alim pada sisi lahiriah, pada zahiriah, orang menilai dia orang alim. Nah, itu paling kita patut kita kena lihat. Maka itu dia kata di sini, at-taqwa fi talab, takwa dan kepada Allah dalam usaha mencari rezeki yang halal adalah perkara yang sangat penting. Maka itu kita yang bukan ulama mestilah mendampingi ulama. Baru kita akan dapat mengenal halal dan haram. Ya, ditambah dengan sifat yang pertama tadi, hati kita, jiwa kita sudah tergolong dalam kumpulan orang-orang berjiwa furqaniyah. Dia ada filter untuk tapih. Nah, tapih. Sebab adil nasihah. Nasihah itu maknanya tapih. Dalam bahasa Arab itu nasihah itu maknanya tapih. Ya, adil nasihah. Agama itu ada di tapih. Ya, makanya tapihnya itu mesti dengan kita memberi pandangan, memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, memberi peringatan, ya, membimbing, membantu dia dalam segi keilmuan. Itu kita panggil nasihat. Boleh faham ya? Baik. Yang ketiga, hifdzul adabi fil asbab. Yani selalu memelihara cara-cara yang baik, tindak tanduk yang bagus, tidak memfitnah orang, tidak sentimen dan sakit hati, tidak aniaya kepada orang lain dan lain-lain sebagainya dalam pekerjaan yang berusaha demi mencari rezeki yang halal. Di sinilah perlu sangat ilmu, ilmu adab, ilmu adab. Sebab itu disebut di sini at-tauhidul wajib, wajibul iman. Tauhid itu wajib, diwajib oleh iman. Al-imanul wajib, wajib syariah. Iman pun wajib, diwajib oleh syariah. Asy-syari'atu wajibah, syariat pun wajib. Yujibul adab, diwajib oleh adab. Nampak? Jadi tauhid itu wajib. Siapa yang wajib pun tauhid? Iman. Kalau ada iman, maknanya tauhid itu akan sempurna. Yang mewajibkan iman pula syariah, Al-Quran, hadis Allah Rasul, yang membawa kepada kita wajib kita kena beriman kepada Allah. Yang diwajib oleh syariah, yang diwajib oleh iman itu syariah. Syariah diwajibkan oleh adab. Faman la adabalah fala syari'atalah, wa man la syari'atalah wala imanalah, wa man la imanalah wala tauhidalah. Barang siapa tidak punya adab, tidak ada syariat. Barang siapa tidak ada syariat, tidak ada iman. Barang siapa tidak ada iman, tidak ada tauhid. Kalau sudah tidak ada tauhid, apa jadi? Kufurlah kepada Allah. Na'udzubillah. Faham eh? Jadi ilmu adab sangat penting. Antara kitab yang menyusun ilmu adab begitu kemas, lengkap, kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya, kitab itu diringkaskan banyak sangat. 6 volume, 6 volume dalam
kitab teks Arab dia, ya, disusun yang dicetak di Kairo, ya, bawah cantikan percetakan Isa Babil. Pun susah orang nak baca, panjang. Terjemah ke dalam bahasa Melayu seorang ulama daripada Indonesia, ya, sampai 12 jilid tak silap saya. Lagi tak boleh baca, lagi banyak 12 jilid. Pakai tawar dalam lemari, ya. Tunjuk lemari, kata aku mengaji kitab, tapi tak buka, ya. Duduk melekat tu lah kitab, ya. Bau. Agak payah juga. Maka seorang ulama daripada Mesir, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, dia menusun, dia ikhtisarkan, komprehensif, ringkaskan Ihya Ulumuddin itu kepada satu volume. Dia panggil Mau'izatul Mu'minin. Kemudian diterjemah oleh seorang ulama Indonesia lagi dalam namanya Bimbingan Mukmin. Sebelum itu, sebelum dia, seorang ulama Nusantara, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, menyusun pula dalam peringkasan yang dipanggil Siyarus Salikin dalam dua volume empat juzuk, ya, pun agak payah sebab dalam teks Arab, teks Jawi dan Arab, lagi payah orang nak baca. Maka diusahakan oleh seorang ulama di Singapura, Al-Alamah As-Sayyid Ahmad, seorang ulama daripada Singapura, seorang mufti, ya, dia telah menyusun pula dalam bahasa Rumi dalam 4 volume. Ya, kalau tak boleh baca juga memang teruk kita lah, ya. Memberi erti bahawasanya kitab itu penting. Itu saya nak habak semua tu, ya. Terjemahan, tafsiran dipermudahkan, diringkaskan supaya kita boleh baca, kerana nak memberikan kemudahan kepada Islam untuk baca ilmu adab. Itu ilmu adab, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan tak boleh beli Ihya Ulumuddin, belilah Bimbingan Mukmin. Sudah memadai, bacalah sampai khatam. Dan kita sudah khatam kitab itu di masjid ni. Bimbingan Mukmin itu dah khatam di masjid ni. Ya, ya, itu dia. Sudah selesai. Jadi insya-Allah. Jadi makanya kita bab mendedahkan ilmu adab tu saya rasa dah lepas, ya. Tanggungjawab saya sekurang-kurangnya di masjid ni lah, ya. Dan kita masuk kepada hidup adab ni, yakni selalu melihara cara adab. Adab ni lah antaranya termasuk dalam ilmu adab, ilmu akhlak. Dalam ilmu adab tu satu ilmu dia panggil ilmu akhlak. Akhlak ni artinya ilmu yang menyusun etika kehidupan, bagaimana kita bermasyarakat. Ini dapat kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ke kitab tafsir, buka suratul Hujurat, ya, bacalah surah Al-Hujurat, ya, baca habis-habis, ikuti tafsir-tafsirnya. Ya, kita tak dapat mendedah di sini sebab kita baca kitab lain. Kita sebut saja supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk. Kita orang mengaji ini kena banyak merujuk pula, bukan hanya bergantung kepada apa yang kita mengaji saja. Kita kena rajin, ya, mentelaah kitab. Sebab ada kemudahan. Kalau tidak ada kemudahan, kita mungkin terpingit daripada ilmu, ya. Tapi hari ini kita ada kemudahan, maka rujuklah kepada kitab-kitab yang mu'tabar, antaranya yang boleh kita susun di sini, iaitu melihat kepada kitab-kitab adab, masuk kepada kitab akhlak. Kitab akhlak itulah, ya. Akhlak ni ada dua. Akhlak ni ada tiga. Tiga akhlak. Akhlak ni dibahagi kepada tiga, bukan tiga akhlak. Dibahagi kepada tiga jurusan. Pertama, akhlak kepada kita sendiri. Adab kita sendiri. Cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur, ya. Cara kita berpakaian, ya. Kaedah kita bagaimana kita menyusun kesihatan kita paling penting, masuk kesihatan, jaga kesihatan itu masuk di antara akhlak kita kepada diri kita sendiri. Nampak, ya? Kita kena jaga tu. Kena faham, ya? Sebab tu Nabi suka kepada orang yang bersih. Kerana bersih tu sihat. Bila bersih, sihat, ya? Bersih darah kita. Bersih, apa nama, darah kita nombor satu sekali.
akan sihat kita. Darah tu bersih, semua sihat. Betul tak? Itu paling penting. Bersih otak kita. Ya. Bersih perut kita. Putih. Nampak? Itu kita kena pandang begitu tinggi dalam Islam. Luas. Nabi bawa ya, apa benda boleh makan, apa benda tak. Sebenarnya Nabi tunjuk cara-cara Nabi makan apa. Ya, hari Ahad makan apa, hari Senin makan apa, hari Selasa makan apa. Sampai tahap tu boleh kita lihat dalam Tib An-Nabawi. Kitab tu tak ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Inggeris. Ya, The Prophet. The Prophet says, dia bagi ya, in health in health dia sebut macam tu. Jadi kita boleh lihat dalam buku tu lah, boleh tuan-tuan baca. Dan lagi disebut oleh musannif, kedua, akhlak kita dengan masyarakat. Ini paling banyak. Maka kita kena perhati kepada sifat-sifat yang terkeji. Buang sifat-sifat terkeji, isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian kita sediakan dengan keadaan diri kita untuk menghadap Allah sebagai tajalli, yang kita sebut sebagai yang pertama sekali, takhalli min sifatil mazmumah, membersih, menyucikan daripada segala sifat-sifat yang terkeji. Kenallah apa sifat-sifat yang terkeji itu. Imam Ghazali susun tak banyak, diturun, dibuah sebagai 10 sifatnya. 10 sifat Imam Ghazali, dia peringkahkan daripada sifat-sifat buruk yang begitu banyak, dia kumpulkan dalam 10 sifat saja. Yang boleh tengok dalam Bimbingan Mukmin lah, yang kita sebut daripada kitab tadi ni. Bimbingan Mukmin ada, Siyarus Salikin ada, ya, boleh kita lihat. Jadi insyaAllah di situ kita akan dapatlah apa dia 10 sifat terkeji ini. Maka tu sebelum nak kenal sifat-sifat terkeji itu pula, seperti kita sebut adat akhlak yang pertama tadi ini, akhlak yang pertama dengan diri kita, kita kena jaga tangan, mata kita, telinga kita, mulut, tangan, kaki kita, perut dan kemaluan kita. 7 ya. Tangan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itulah kita kena tumpukan kepada perkara-perkara ini. Menjaga tangan, usahakan bagaimana melihara kaki kita, mata kita, telinga kita. Itu kita kena usahakan untuk membersihkan dulu-dulu. Itu akhlak diri kita. Kemudian akhlak yang kedua, barulah kita dapat berhimpun dengan masyarakat, boleh bertemu masyarakat dan boleh bergaul dengan masyarakat dengan begitu indah. Sebab kita datang dengan bersih segala anggota kita. Itu paling penting. Maka dikatakan takhalli min sifatil mazmumah, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang terkeji. Kemudian baru kita kena isi pula 10 sifat lagi, sifat yang terpuji. Datang daripada sifat yang pertama sekali, kita kena masuk dalam kumpulan orang yang pertama, iaitu pertama, awalul manazil salikin, awalul manazil salikin at-taubah. Perkara yang pertama-tama sekali bagi orang yang salikin, kita ni sudah ada satu wawasan akhirat. Bukan wawasan 20, wawasan akhirat. Ya, kita kena ada wawasan tu. Ya, wawasan akhirat ni artinya sudah ada suatu kematapan keyakinan kita akan bertemu dengan Allah. Dan pasti kita bertemu dengan Allah dengan keinginan yang besar dalam jiwa kita untuk bertemu dengan Allah. Bukan hanya akhirat saja, kita nak bertemu dengan Allah. Ya, itu paling penting. Kita kena ambil kira lah. Ya. Jadi maka tu kita kena faham, menuju akhirat ni bukan selesai masalah. Ya, kita akan menerus memperpanjangkan lagi dengan berbagai masalah yang akan dibicarakan di mahkamah Yaumul Mahsyar. Jadi jangan orang fikir kata mati selesai masalah. Bukan, ya? Tak betul. Mati selesai, senang baiklah aku mati daripada aku hidup. Tak betul, ya? Itu tak betul, ya? Sebab dia ingat kata mati ni tiada apa-apa, masuk tanah, habis cerita, dah jadi tanah, tak ada ada urusan. Kita kena faham iman pada akhirat tu mesti mantap, ya? Mengenal akhirat tu lebih besar daripada mengenal dunia. Nampak tak? Lebih penting daripada mengenal dunia. Jangan salah faham, ya? Mengenal akhirat lebih penting, lebih besar daripada mengenal dunia. Sebab akhirat kekal, dunia tak kekal. Kita kenal dunia macam mana sekalipun tidak kekal, kita akan tinggal dan mungkin akan bawa fitnah kepada kita kalau dunia itu tidak baik. Betul tak? Mengancam kita, mengganggu kita lagi.
Itulah yang menyebabkan banyak angkara-angkara yang akan dibangkitkan, ditimbulkan. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian daripada itu kamu akan disoal tanya kepada semua nikmat yang digunakan kepada kamu. Tidak ada satu nikmat pun yang Allah akan lupa ataupun tinggal. Melainkan akan ditanya kepada kamu. Itu paling penting sekali kita kena ingat. Jadi maknanya akhlak yang kedua, kita dengan masyarakat ni kita kena jaga sungguh. Maka tu ilmu-ilmu adab seumpama ilmu akhlak, kikiskan segala sifat-sifat sombong, ujub, riak, ya, sum'ah, takabur dan bagai-bagai ini semuanya kena kikiskan supaya kita dapat bermasyarakat dengan lebih baik. Ya, antaranya sifat hasad, dengki paling penting sekali. Ha, itu habis. Selesai daripada itu, kita masuk akhlak dengan Tuhan. Ha, ini kitab kita baca sekarang ni, akhlak kita dengan Allah. Ini kitab dia. Ini yang kita baca sekarang. Antara julung-julung kitab dalam bahasa Melayu yang lengkap, yang indah, yang sampai dia punya maudhu dia. Sampai kepada maudhu dia, kitab ni lah. Kitab Hikam secara kitab induk dia ditafsirkan, diberikan perincian, disyarahkan hampir 32 ulama dunia. Daripada 32 ulama dunia ni, Syekh kita Profesor Muhammadin Wali mengumpul kitab-kitab ini, ambil bahan-bahan daripada kitab-kitab ini semua, dapat satu kitab kat kita. Jadi kalau kita baca kitab ni, seolah-olah kita membaca kitab 36 buah kitab syarah. Hebat, eh? Kerana rujukan dia daripada kitab-kitab itu yang dia tulis kitab ni. Itu lengkap, salah satu antara kitab yang terbaik, yang terpilih, yang kita diberikan hidayah oleh Allah, dapat kita baca dalam kuliah kita pagi ini, insyaAllah. Baik, itu adab tiga. Habis, ya. Kemudian disebut oleh Musa ni, di sini kita faham bahawasanya, maka dengan ini semua teranglah bagi kita siapakah orang-orang yang dalam usahanya dan menghasilkan rezeki yang redha Allah itu kebalikannya. Ha, dapatlah kita tengok dua bahagian ni, yang tiga di atas tu jangan ada dalam tiga, ya. Yang pertama yang kita tengok ini di atas, yang mengatakan hatinya mati, tidak hidup tu, timbul penyesalan apabila sesuatu diberikan oleh Tuhan dicabut kembali kepadanya. Apa-apa yang Tuhan dah bagi, Tuhan ambil balik, ya. Tuhan bagi kesihatan, ambil balik kesihatan, ganti dengan sakit, betul tak? Ha. Aman-aman damai, Tuhan ambil balik aman-aman tu, bagi dengan balak, ya. Kaya raya, Tuhan tarik kaya tu, bagi miskin. Ya, nampak, ya? Boleh faham, kan? Ha, itulah antara lima perkara Nabi kata. Sediakan lima perkara sebelum kamu datang lima perkara. Inilah Nabi bagi ingat ni, pasal inilah. Inilah sebab dia. Sebab manusia kecundang dalam lima perkara ni. Banyak manusia yang kalah, yang jatuh, yang kufur terus kerana lima perkara ni. Ya. Bila timbul lima perkara ni yang tidak sihat tadi, ya, kaya sebelum miskin. Dan tengah duk kaya tu dia boleh lah sebut lagi nama Allah, boleh kata nama Allah lagi, ya. Boleh bersemayang, boleh berjamaah, ya. Sedia lagi berjamaah dan bagai-bagai, boleh lagi, ya, berdampingi orang-orang alim, orang-orang soleh. Bila datang bala, dah mula bersungut. Mula, eh, habis ketika itu tolak, dah tolak habis. Ya, majlis ilmu pun tolak, sembahyang jemaah pun tidak, sembahyang pun tidak, sampai kepada meninggalkan semua urusan agama. Nampaklah dia pandang silap, serong kepada Allah. Paling banyak yang dimaki orang adalah kepada Allah. Nampaklah Tuhan kata sendiri, ada hadis kudusi, akulah yang paling banyak dimaki hamun oleh hamba aku sendiri. Pasal mereka tak kenal aku. Bila aku uji mereka, mula mereka mulai sangka buruk. Su'udhan, sangka buruk kepada aku. Nampaklah. Bila aku bagi rezeki, dia tidak sangka baik kepada aku pula. Dia sangka diri dia bagus. Aku punya usaha, aku yang cari sendiri, aku yang bekerja berat. Pasal apa nak bayar zakat? Ini kata siapa? Sa'labah ibn Hatim. Satu orang yang susah, hanya pakai selai kain. Satu pakaian dia, satu pakaian isteri, ya. Kemudian ada satu lagi macam selimut, ridah tu, itu dia bawa nak sembahyang. Tiap-tiap kali sembahyang belakang Nabi, isteri di rumah tak sembahyang. Dia pergi sembahyang dulu, kemudian dia balik bagi pakaian juga isteri dia. Nampak tak? Baru boleh sembahyang. Sampai macam tu punya miskin.
Nabi pun tak tahu. Nabi pun tak pernah tanya dekat dia, tak pernah ambil tahu tanya pun. Sebab yang penting dia boleh datang sembahyang, duduk ada belakang Nabi, sembahyang jemaah lima waktu. Minta, satu hari dia minta dekat Nabi. Minta untuk bagilah sedikit apa-apa yang boleh, minta doa supaya dia boleh apa sedikit dapat rasai kenikmatan, kesenangan. Nabi kata, hang duduk senang dalam ni boleh mari sembahyang. Hang boleh mari sembahyang lima waktu ni makna kata hang senang dah lah. Itu dah bagus lah, lah. Nikmat yang paling besar. Tak gitu ke? Nah, kalau hang tak mari itu makna kata ada tiga sebab. Tapi Nabi tak kata tiga sebab, ulama' kupas lah hadis tu. Ya. Pertama, mungkin hang sudah hilang iman. Kedua, hang sudah jadi lupa kepada akhirat. Nampak tak? Ya. Dan yang ketiga, mungkin hang sangka diri hang yang lebih penting daripada segala-galanya. Nampak tak? Itu dia. Boleh jadi antara tiga. Maka tu aku tak payah doa lah. Hang datang lagu biasa. Hang dapat makan juga, makan minum hari-hari ada, bukan tidak ada. Ya. Minta, duduk satu masa minta lagi. Minta lagi. Sampai tiga kali, Nabi pun bagi sepasang anak kambing. Sepasang kibas. Hang bawa kambing ni, Nabi pun doa, mudah-mudahan berkat bawa api. Dah mulalah. Ya. Membiak subuh, membiak subuh sampai jadi satu lembah, sampai jadi dua lembah. Dah tambah lagi pula dengan unta pula lagi dah. Bukan hanya kambing saja. Sampai ketiga, cukup dia punya haul. Sampai tahun dia cukup haul. Anak pergi tengok dia punya nisab ada ke tidak. Haul tu tempoh. Dia kena bayar zakat. Nabi yang tak wakil pergi minta. Pergi jumpa dia. Mungkin dia tak sibuk. Dia sibuk nak bawa. Tak boleh. Dia tak tahu nak kira. Hang pergilah kira. Tengok berapa banyak kambing, berapa banyak unta kena bayar zakat. Pergilah kira. Memang itu tugasan orang zakat ni. Ya? Pergi minta. Dia jawab begitu lah. Aku susah bayar untuk jaga. Hang minta zakat. Aku tahu nak bagi. Tak payah ambil minta. Itu je. Nampak? Itu dah sombong. Nampak tak? Sombong lah tu ya. Aku tahu nak bagi. Tak payah minta. Tu. Orang tu balik abad ke Nabi, Nabi kata jangan minta dah. Itu dia. Bila kata Nabi kata jangan minta dah, mangkat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq pun tak minta. Dia mai tanya, tak mai zakat kah? Abu Bakar kata aku tak boleh terima zakat hang. Sebab Nabi tak pergi minta. Tengok, punya bahaya. Dia nak bayar zakat lah, tak mau dah. Sebab mula dah merosot dah. Ternakan-ternakan dia dah mula banyak dah. Dah habis, dah mati, dah hilang apa semua. Ya. Maka zaman Umar begitu juga, panjang umur. Ha. Orang-orang maksiat ni panjang umur. Nah, nah. Itu dia. Bukanlah orang tu panjang umur semua maksiat lah. Jangan salah faham pula kan. Nanti ada umur 80 bila sembahyang selalu ustaz kata maksiat. Ay, tak betul. Ya. Sering lazimnya. Lazimnya. Sebab Allah sayang kat dia tu. Panjang umur tu Tuhan sayang sebab Tuhan bagi kesempatan supaya dia boleh bertaubat. Nampak tak? Bukan Tuhan nak hina dia. Ha? Kok-kok dia teringat ke dapat dapat inspirasi ya daripada fikir akan fikir dia mungkin dia akan bertaubat kepada Allah. Dia Tuhan bagi kesempatan boleh hidup lagi nampak. Orang alim ni orang yang soleh Tuhan ambil awal sebab dia ada kesedaran awal. Tak payah tangguh dia lagi. Ya, nak tangguh buat apa dia ni? Orang ni sudah sempurna tapi yang panjang umur ni. Kalau yang maksiat lah, yang soleh tu banyak ya. Tadi. Imam Malik pun dekat 80 ya, baru mangkat ya. Imam Hanafi bersopo juga ya. Jadi maka tu Allah berkesempatan dia orang ni zaman Umar pun dia hidup zaman Osman sama juga Osman kata aku tak boleh terima Nabi tak bagi minta maka tu kami tak boleh terima tak bagi minta tu orang kata jangan terima lah mati dalam jeraka lah dia pegang kemakabih selai sepinggang tinggal selai sepinggang juga ya. Sekok kambing pun tak ada dekat dia. Ha, itulah kita kena faham di sini. Jangan ada satu usaha yang salah. Jadi makanya disebut oleh musannif, kenalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, bila datang apa-apa ujian, mesti ada hikmah. Karena tiap-tiap perkara yang Tuhan buat itu dipukuhkan dengan hikmah. Ha, jadi hikmah itu kena faham. Sekurang-kurang hikmah ni kata-kata apa? Kita tak tahu hikmah tak apa. Kita tak tahu apa hikmah. Tapi kita serah hikmah kepada Allah. Mesti ada hikmah. Tu'til hikmata may yasha. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan kathira. Quran kata.
diberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Tuhan bagi hikmah, maka dia akan mampu melakukan kebajikan yang banyak. Dalam susah pun boleh kebajikan, dalam senang lebih kebajikan, dalam susah pun kebajikan. Apa susah kebajikan? Dia akan datang kesedaran, nampak tak? Ya, Tuhan buat ni kurang-kurangnya mesti ada hikmah. Aku tak tahu apa hikmah, aku serah kepada Allah. Sebab Tuhan, semua Tuhan buat ni adalah baik. Apa yang Tuhan buat semua adalah baik. Apa Tuhan buat semua adalah kehendak. Apa Tuhan buat semua adalah sejajar dengan kehendaknya yang maha tinggi, yang maha menguasai, yang maha mengetahui. Itu dia, cantik ya. Jadilah. Maka dalam rahsia itulah Allah akan bantu dia balik. Ya. Allah akan ganti yang terlebih baik. Itu kita kena faham, ya. Jadi makanya jangan ada sebarang penyesalan, sungutan, rungutan, ya, kepada apa-apa ujian yang Tuhan bagi kat kita. Kita kena faham. Itu paling penting sekali, tandanya hati kita hidup. Kedua, ya, faqad faqadu taqwa fi tahsin. Nah, yakni tidak ada takwa dalam hati, tidak tanduk. Pendek kata, apa cara boleh dapat, tak kira halal haram. Orang ni sudah letak mengaji, tak tahu halal haram. Ya. Dia pula dengan lapang dada, ya, menerima semua yang halal yang haram tanpa soal, tanpa fikir. Yang penting masuk dulu. Ha, sampai boleh kata lu ni. Sembahyang ni kadang-kadang tau bos apa cakap ni, orang kerja, orang kerja nak sembahyang. Bos kata kerja bagi selesai, sembahyang tak apa. Nampak. Sembahyang later boleh buat, later. Kemudian boleh buat. Ya, tumpu kerja dulu. Ya, tadi. Ini sikap dia. Sikap orang yang faham dulu lah, nampak. Ya, dah. Hari Jumaat mesyuarat. Mesyuarat Jumaat sampai tinggal Jumaat. Tak itu ke? Itu masalah. Tapi ada staff yang mesyuarat tu tuak. Datuk, kita kena Jumaat ni. I am a haji, you know. Pasti dia haji. Ini jadi teguh ni, jadi sungguh. Ya. Ada orang tegur Datuk. Datuk, kita kena sembahyang Jumaat ni. Lambat lah ni. I am a haji. Aku haji. Itu dia. Nampak. Awak aku tak tahu lah. Hantar badut ajar aku. Nampak lah. Dia tu bangkit keluar turun ke tu lah. Turun. Orang kata hang turun besok, habis pangkat hang turun besok. Tak ada can naik pangkat. Ini rezeki Tuhan tanggung bukan dia. Nanti, wah. Kita kena ada iman dulu tu. Baru cantik lah. Ya? Ni takut ke dia? Kena ikut dia. Kalau tak ikut dia, besok ni, apa pun kita tak dapat. Ya, promotion tak dapat, naik gaji tak dapat, ya, mendegak tak dapat, bagai-bagai. Ini artinya kita telah tolak langsung satu di antara syarat iman kita dah gugur. Iman kita tak sah. Nampak? Syarat kita dah gugur. Syarat iman tu paling penting, begitulah. Ya. Ya. Jadi maknanya kesimpulan kita mengambil kira kalam hikmah di atas dan pengertiannya menyuruh kita supaya kita tetap memelihara hati kita agar selalu mendapat limpahan-limpahan petunjuk dan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Karena itu meskipun kita dalam hidup ini berusaha mengatasi hidup dan kehidupan dengan mencapai rezeki yang halal, maka janganlah kita lupa pada Allah dengan persoalan yang kita hadapi dengan jalan mematuhi ajaran-ajaran agamanya. Dan apabila kebalikannya, maka ini adalah dalil bahawa hati kita telah buta dan tertutup, sehingga kebenaran dan keadilan dan arti yang luas gelap dan tidak kelihatan. Akhirnya kebahagiaan yang kekal abadi yang menjadi cita-cita para hambanya yang saleh akan sirna dan terlenyap sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon perlindungan Allah daripada jatuh dalam kancah yang sedemikian. Ya, kita doa kepada Allah. Maka itu kita buat sembahyang sunat witir, rajin sembahyang sunat witir, akan dapatlah akhlak-akhlak yang baik. Antara kelebihan sembahyang sunat witir ini, tuan-tuan dan puan-puan, supaya terjaga tauhid kita. Tauhid bukan ada tiga. Tauhid ini diartikan dalam tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah, ya. Tauhid ubudiyah ni dia ada tiga persoalan penting yang kita kena fahamlah. Jadi kalau kita lazim pelihara sembahyang sunat witir dan baca surah ni, subhis. Jangan baca surah lainlah. Bukan jangan tu, jangan haramlah.
ya, sedaya upaya hafal surah itu, bacalah dan sembahyang witir kita. Hafal, hafal, usaha, hafal bagi jadi boleh. Sabbih isma rabbikal a'la tiap-tiap malam. Jangan tinggal. Sepanjang hayat kita, tiap-tiap malam sembahyang witir, dahulukan surah ini. Dan kita akan dapat kelebihan tiga unsur tauhid dalam diri kita akan segar. Yang pertama, tauhidut tasyri'. Tauhidut tasyri' ni makna kata kita akan sedia patuh kepada hukum-hukum Allah. Peraturan-peraturan qanun ilahiyah. Kita akan sentiasa patuh kepada hukum Allah. Sendiri terbimbing kerana Allah akan bawa kita ke situ. Nampak? Dan kita tidak akan pertikaikan hukum Allah. Kita tidak akan memperlekehkan lagi hukum Allah. Kita tidak akan tinggal hukum Allah. Bahkan kita akan sanjung patuh kepada hukum-hukum Allah. Termasuk hukum-hukum perintah. Titah sebagai hukum taklifi. Kerana kita mukallaf. Faham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tauhidul qasdi wal iradah. Kita dah sebut banyak kali ni ya. Qasad makna kata kita punya motif, setiap-tiap kita punya hubungan hujung pangkal daripada hujung asal akhirnya Allah akan terlaksana. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akan terpaku sungguh dalam jiwa kita, bukan hanya kata, tapi kita akan kota. Sebayangku, ibadatku, hidupku dan matiku lillah, bukan kerana orang lain lagi. Ini kita panggil qasdi wal iradah. Minta kepada Allah, dapat pun daripada Allah. Walaupun kita minta secara manusiawi, istighasah dia panggil. Kita minta tolong ni, hang tolong tak bantu aku, hang tolong bagi kat aku, hang tolong limpah kat aku, hang tolong pinjam kat aku, hang tolong hutangkan aku, hang tolong selesaikan aku, hang tolong 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 tolong. Itu kita panggil istighasah dalam istilah tauhid. Nampak tak? Istighasah itu pun datang daripada Allah. Allah juga nak izin orang tu bagi, nak perkenankan kita dapat. Nampak tak? Bukan orang tu lagi sendiri. Ya. Geraknya, idraknya, kehendaknya, ikhtiarnya datang daripada Allah. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang buatkan amalan kamu. Amalan kamu pun Tuhan buat. Maknanya amalan datang daripada ikhtiar, datang daripada kasab usaha, datang daripada apa nama, kekuatan dan ingatan kamu, semua datang daripada Allah. Ya. Kalau harta kita minta kepada dia pinjam, dia bagi pinjam kat kita, harta itu pun Allah punya, bukan dia punya. Nampak? Tuhan bagi dia pegang ya. Tuhan bagi dia pegang, kita dah faham rizqun mamluk, dah kita dah ngaji dah. Nampak? Semua tu kena ada kaitan. Oh, kita nampak ya. Jadi makanya yang kita boleh pada dasar, pada lahiriah kita nampak dia yang bagi, pada lahir kita yang minta. Kita minta ni pun kita kena sedang, Allah gerakkan hati aku minta kepada dia. Nampak? Dan aku kena terima pula, bagaimana respon dia. Dia respon daripada dia juga, sebenarnya daripada Allah. Istighasah dia panggil. Istighasah. Ya. Datang terus daripada Allah, isti'anah. Datang terus daripada Allah, isti'anah. Ya. Kita sakit, kita berubat, sihat. Sihat itu isti'anah. Datang daripada Allah. Nampak tak? Bukan kita. Bukan orang berubat. Jangan salah faham tak? Pergi jumpa doktor pula pakar. Ya, bagus lah pakar tu. Bagus tu jangan sampai sini. Bagus dekat mulut sudah. Nah. Jangan sampai sini. Bagus tu sini. Nah. Jadi yang mulut tu istirahat. Doktor tu bagi ubat. Ya. Istighasah kita panggil. Sebab tu kita ada zikir, saya sebut dah banyak kali, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Kita tutup dengan bi rahmatika bi istighasah, kemudian wa bi isti'anah, kita minta tolong kepada Allah. Itu dia punya doa kita baca. Istighasah pun Allah, isti'anah pun Allah. Sebab tu ada selawat Nabi kan, ada satu selawat minta tolong dekat Nabi. Tapi dia bunyi istighasah. Dia tak kata isti'anah. Banyaklah ada apa nama, keluar dalam YouTube, dalam TikTok apa semua ya. Depa bantai ustaz tu bercakap dulu tu. Ustaz tu kata, ustaz tu ajak suruh baca selawat ni. Selawat tu selawat istighasah nama dia. Selawat tu minta tolong dekat Nabi. Istighasah tu orang Melayu kita minta tolong jugaklah. Nak kata apa lagi? Ya.
Minta tolong, minta bantu, sama lah. Ya? Jadi bunyi istighasah bukan bunyi isti'anah. Ya? Istighasah Rasulullah, minta Rasulullah. Dia berkata tak boleh, syirik. Minta istighasah dekat Rasulullah. Nampak? Istighasah ni kita minta tolong, sama lah minta tolong ke orang lain lah. Mana orang yang lebih penting lagi kita minta tolong dekat Rasulullah. Kerana dia bawa rahmat. Kerana Rasulullah bawa rahmat. Ada rahmat ke Rasulullah. Nampak tak? Sebab tu kita minta istighasah ke Nabi. Ya. Jadi tidak salah kita mengaji ilmu tauhid, kita faham tauhid, tak salahlah selawat tu, boleh baca selawat tu. Ha, yang tak faham kata tak boleh, istighasah hanya kepada Allah. Sebab dia ambil ya. Bi rahmatika bil istighasah wa isti'anah. Dia kata yang ni sudah ada doa Nabi ajak minta tolong kepada Allah. Ya, dua-dua daripada Allah betul pada hakikatnya. Tapi secara langsung, secara manusiawi, urusan muamalah kita sama-sama, kita urusan sosial, memang kita perlu minta tolong kepada orang, betul tak? Tolong kepada orang tu dia panggil istighasah. Minta tolong kepada Allah, isti'anah. Itu langsung. Maka dalam Fatihah, dia bawa tauhid. Tauhid ni, tauhid qasdul iradah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita buat sembahyang sunat, ada hajat apa-apa kita kepada Allah, dia suruh ulang ayat ni 7 kali. Ulang. Ni mai buat-buat cari hadis tak jumpa. Dah bid'ah pula. Ustaz mereka pula dah. Tu dia nah. Tak itu eh. Jadi kita sampai kalau sembahyang hajat, sembahyang sunat, dia buat sembahyang sunat apa-apa, sembahyang sunat apa pun, bukan kita sembahyang sunat hajat. Semua sembahyang tu hajat. Semua sembahyang kita buat ini berbentuk hajat, tuan-tuan. Faham tak? Ya. Karena roh dan hakikat salat, saya dah sebut dulu, pernah sebut dulu, tapi kita ulang balik sebab kita takut kita lupa. Roh salat ni apa? Khusyuk. Roh salat ni apa? Khusyuk. Hakikat salat itu apa? Hakikat salat itu menzahirkan hajat kepada Allah. Nampak? Sembahyang ni apa dia hakikat tu salat? Hakikat salat menzahirkan hajat kepada Allah. Itu dia. Tapi kita tak sebut dengan mulut. Dalam hati kita ada hajat. Berbagai-bagai hajat yang tidak ada awal dan akhirnya. Berlambat-lambat pun nak tulis, kita sendiri tak larat nak tulis hajat kita dia. Maka tu kita tak boleh sebut. Ya. Maka ini Tok Imam pada doa kedua Fatihah. Fatihah Tok Imam yang kedua tu pasal ni lah. Sebab hamba-hamba Allah semua ada hajat yang menghadap-Mu ya Allah. Hamba-hamba aku, jemaah yang ada belakangku ni semua punya hajat yang banyak kepada-Mu, mereka sendiri tak tahu nak menyebut hajat mereka. Maka tu aku tolong doa kat depa. Ambil doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Cukuplah, jangan ditambah dah, jangan baca doa dah. Itu saja. Yang nombor dua tu untuk jemaah. Ya Allah, Rabbana taqabbal daripada kami innaka antas semuanya Engkau mendengar lagi mengetahui dalam dada-dada mereka ni hajat apa dah, faham? Wa tub 'alaina, dan terima taubat daripada kami atas kami, nampak? Innaka antat tawwab, semuanya Engkau Tuhan yang menerima pengampunan lagi Maha Pengasih, nampak? Cukup. Kena ada ampun dulu. Kita serah. Jangan baca doa lain dah. Dua tu saja. Dia sebagai mewakili jemaah. Nampak tak? Jadi doa-doa kita yang kita habis-habis sembahyang jemaah tu, kalau sembahyang kita sah lah, insya-Allah dapat hajat. Dapat hajat. Nampak tak? Lepas sembahyang tu, tunggulah, akan dapatlah hajat. Apa yang kita minta. Dalam dada kita yang kita sendiri tak pandai sebut, Allah pun tahu apa hajat kita. Nampak tak? Kalau kita nak tulis sendiri tak mampu, eh? Tak mampu. Boleh kita nak tulis hajat tu kan? Allah lah. Sebab 24 jam berhajat. Antumul fuqara'u ilallah, kamu sentiasa berhajat kepada Allah. Tuhan kata. Abi apa nak kata? 24 hours, nampak? Sekurang-kurangnya semput dada. Tak pasal-pasal semput. Hajat apa? Lepas daripada, betul tak? Betul tak? Ini mana boleh tulis? Bila nak tulis? Dia tak jadi lagi nak tulis macam mana? Nampak tak? Betul tak? Nah. Tengah-tengah semayang sakit perut. Nampak tak? Allah, macam mana aku nak buat sakit perut? Hajat supaya lepas daripada sakit perut. Siapa nak sunahnya hajat kita tu? Allah! Nampak tak? Tu dia. Dia kena mengaji lagu tu. Kena faham lagu tu kita kepada Allah. Sekarang kita ada lemah. Inilah sembahyang. Inilah solat. Faham tak?
Bukan berdiri saja baca habis-habis bagi salam balik. Nah. Inti dia tu, hakikat dia. Ya. Tentang hakikat salat, ruh salat ni. Bukan ulama-ulama lama sebut, ulama baru pun sebut. Ya. Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama besar Indonesia. Dia tulis dalam kitab Pedoman Salat. Ada buku nama Pedoman Salat T.M. Hasbi As-Siddiqi. Nah, cuba baca ada dalam tu. Dia pun ambil pada kitab-kitab lain lah. Nampak lah? Yang dia susun kitab lah. Ya. Dia sendiri masuk. Apa dia hakikatul salah? Izharul hajat dikubairi salah. Nampak lah? Mendahirkan hajat sebelum kita semayang dah ada hajat dalam diri kita. Sebelum semayang. Nampak lah? Duk mari daripada rumah nak semayang jemaah ni. Nak main semayang jemaah ni dah ada lah. Hari ni mudah-mudahan Tuhan tunai lah hajat. Di rumah berapa banyak hajat di rumah tadi? Lah. Sebelum kita main semayang tadi, betul tak? Berbagai-bagai hajat adalah sebelum kita sembahyang, betul? Dan ni duha pula ada problem lagi. Sebelum duha pula apa jadi? Antara sebab tu Tuhan bagi lima waktu tu satu ketika yang berpisah. Waktu yang Tuhan tu betul tu. Ya. Sebab lepas subuh akan ada hajat lagi. Habis sembahyang subuh ada hajat lagi nak sembah zuhur. Lepas zuhur ada hajat lagi nak jumpa asar. Nampak? Lepas asar ada hajat lagi nak jumpa maghrib. Nampak? Hajat-hajat ini berapa banyak ni? Tak boleh kira, trilion. Tak boleh kira, trilion pun tak. Ya? Sebab Tuhan di Fa'ur 24 jam kita bergantung hajat kepada Allah. Sama ada hajat itu kecil, hajat itu besar, hajat peribadi ataupun hajat berkaitan dengan orang lain. Betul tak? Inilah as-salah. Kalau bila kenal dulu tu, maka tu orang alim ni, ulama-ulama, para sahabat Nabi, seronok nak berada Allah semayang ni. Sebab inilah tempat kita mendedahkan hajat kita kepada Allah. Nampak? Ya, Tuhan bagi lima waktu. Inilah sebesar-besar raja Allah tu. Kita nak jumpa raja semua hidup pun tak, ya? Nak minta apa kat raja? Kena minta kerajaan wakil. Raja dia bagi satu badan nama dia kerajaan, nampak tak? Sebab rupanya mewakil kepada raja. Betul tak? Kita minta bantu tolong. Tu pun kita dapat, bukan dapat semua. Nampak? Ya? Apa kita minta bukan kita dapat. Allah buka pintu menghadap dia lima kali sehari. Masya Allah. Nampak? Itulah gayanya Allah. Lima kali boleh jumpa aku. Tak ada protokol. Nampak tak? Tak ada siapa guard nak jaga kita di lock. Jadi, jangan masuk. Nampak? Free boleh jumpa Tuhan. Nampak? Dan boleh sembahyang banyak mana sekali pun. Aku bagi pintu menghadap aku seluas-luas kerana kamu punya hajat banyak. Aku kaya. Antumul fuqara wa kana Allah waliyan hamida. Tuhan sebut lagi belakang. Kamu berhajat kepada Allah, kepada aku, kamu semua adalah fakir, sentiasa berhajat, sedangkan Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Inilah as-salah, boleh faham? Ya. Orang tak nampak yang ni, kita sembahyang tak nampak apa. Dah. Lagi seronok nak sembahyang ni. Sebab nak minta duk tunggu bila Tuhan mai. Aku ada problem. Nampak? Problem aku ni aku nak dedah kepada Allah dalam jiwa raga aku, inni wajhatu. Inilah ini wajah tu. Wajah tu wajahi. Mendedahkan hajat kita lah sebenarnya. Dalam dada aku ni ada apa? Nak menghadap kepada Allah. Hajat. Ya Allah, engkau mengetahui. Engkau bantu tolong. Ini kita panggil tauhidul qasdi wal iradah. Tu dia. Kena ada hal itu. Tak ada lingkup tauhid tu. Kita bawa tauhid dalam sembahyang kita. Dalam Fatihah, ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 kali. Ini ulama-ulama yang mu'tabar nasihat. Kita pakai ulama. Nampak? Bukan duk cari hadis. Cari hadis tak jumpa. Dia ni buat bid'ah lah. Nampak tak? Tu. Kita bukan minta kepada orang, kita minta kepada Allah. Takkan bid'ah pun. Minta kepada Allah. Kalau minta kepada orang lain, betul ya? Ya, ya Allah, bagilah sihat. Doktor, bagi saya sihat. Itu tak betul. Doktor, bagi saya sihat. Ya, nampak? Mama Cikandak, tolong bagi saya kenyang. Boleh tak? Tak betul ya, no? Silap besar. Allah. Yang ketiga, tauhidul ibadah. Yang ni berat sekali. Yang ni kita kena ikhlas. Kena ada ikhlas. Ikhlas muwahidin. Dia panggil. Ikhlas muwahidin. Bukan ikhlas sedagak. Nah? Ikhlas sedagak ni give and take. Give and take. Ada hari, ada ubi, ada talas. Ada hari, ada balas. Ini bukan. Nampak tak? Ya? Dia hanya dengan Allah langsung. Ya, itu dia. Itu kita panggil apa?
tauhid, dia maksud ikhlasul muwahidin. Tauhid orang-orang yang, ikhlas orang-orang yang tauhid kepada Allah. Ya, ikhlas. Maknanya kata sampai pertama kita kena ikhlas dulu. Ibadat yang aku buat ni semuanya adalah anugerah daripada Allah, bukan aku. Dia kena ada yang dulu. Jangan lihat kita, kosongkan ya kewujudan kita dalam ibadat. Dia tak. Yang wujud hanya perbuatan Allah, ya. Wajah Allah, wajah Allah wujud atas kita. Nampak tak? Itu kita faham. Ini kita nak mengaji sampai ke situ. Kena ikhlas tu dulu. Ya. Tapi kalau kita semua aku, saat ni aku juga boleh tinggal. Saat ni tinggal pun aku juga. Nampak? Dia kena kita adalah sebenarnya zahir. Zahir nikmat Allah atas diri aku, syukur pada Allah. Engkau zahirkan nikmat atas diriku ya Allah sehingga aku boleh menghadapmu. Nampak? Jadi bukan kita menghadap dengan kita, kita menghadap dengan Allah. Dengan wajah Allah. Faham ya? Itu kata wajah tu yang kita sebut dalam takut dalam doa tijah tu. Kalau tidak kosonglah kalau tak faham ilmu ni. Wajah apa? Awak Tuhan tu ada depan kamu ke? Ya, duduk berdiri depan kamu tu enggak? Yang boleh tak wajah. Ya, sedangkan Allah tidak bertempat. Masya-Allah, ya. Kalau bertempat tu makhluk. Itu artinya. Jadi makanya kita fikir macam tu. Ikhlas yang paling penting sekali ibadat, jangan ada maka tu kena kikih lah. Sifat riak kena buang, riak ya, riak. Riak buang. Bacalah zikir hari dalam ayat 11 ya. Dalam surah Al-Mulk. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. 11 kali ya. Paling sedikit ayat 11 surah Al-Mulk, hari-hari baca lepas sembahyang sunat duha pun boleh, lepas sembahyang sunat asar pun boleh. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Sifat latif tu Tuhan bagi halus, latif ya. Sifat tu paling penting, latif tu cukup halus. Sifat ni paling penting kita hajat ya. Halus dalam semua perkara. Ilmu pun kita halus, dalam ibadat pun kita halus. Dalam semua ibadat kita akan nampak kehalusannya, keindahannya. Ya. Halus tu bukan daripada segi bentuk, ya. Kita faham halus tu lin. Baca dengan lin, dengan lembut, ya. Itu artinya kita sebab sebagai maknanya kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendeknya kalau kita tidak apa nama tidak sampai kepada tauhid ibadah ni, ibadat kita tergantung tak terima. Lah. Sebab itu Tuhan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Barang siapa yang bercita-cita mau bertemu dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan shaliha, hendak beramal amalan soleh. Wala syirik, jangan sekutu Allah dengan sesuatu. Maknanya jangan ada sifat riak. Riak ni sekutulah syirik. Riak ni syiriklah. Dia sembahyang bukan kerana Allah. Hanya pamer show off kepada orang. Alladzina hum yara'un. Mereka hanya pamer bagi orang tengok aja kan. Aku ni sembahyang kosong. Dia kosong ni sebab ada tiga, ada sebab tiga aja. Pasal apa dia riak tu? Pertama kena tak ada ilmu. Dia tak tahu sembahyang tu apa. Tu dia buat ya. Aku cakap buat, orang lain buat aku buat. Nampak tak? Orang lain sembahyang aku pun sembahyang jugaklah. Dia kata Islam guna sembahyang. Aku tak sembahyang bukan Islam. Tu masjid tu ada, dia tak kena pi. Pasal masjid ada kena pi, masjid tu ada aku tak pi. Tu dia. Ha, tengok dia fikir lah. Itu pertama, riak ni tumbuh-tumbuh kerana tidak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia akan buat hanya melihat apa orang buat. Jadi apa yang dia buat tu hanya mempamer kepada orang, aku pun sembahyang juga. Itulah, nampak tak? Boleh. Yang kedua, riak tu kerana ada kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi. Ya, macam tadi lah kita katakan, masuk-masuk karya, baru pindah karya, sampai lah. Tiap-tiap belum masuk waktu dah sampai masjid. Nampak tak? Ya? Kebetulan pula dia lagi 2 bulan nak buat kenduri. Kenduri kahwin anak dia. Nampak ya? Nak kena pergi dekat dengan masjid, kena kenal sikit Tok Imam, kena kenal Tok Siak, Tok Bilai, kena kenal orang masjid. Nampak tak? Beragalah dia dengan kesibukan dia pergi masjid tu. Nah, boleh kenal, dapat pinjam kenopi. Nampak tak? Percuma. Kenopi masjid besar, boleh pinjam free, nampak lah ya.
dan boleh panggil orang masjid baca doa sikit, nampaklah ya masjid aku punya majlis kenduri itu kemas orang masjid mai semua. Nampak tak itu? Ha, bunyi orang masjid mai tak, tak itu maksudnya dia juga termasuk orang masjid juga, dia lupa kan ya. Ha, itu kita tak jadi ni apa nak buat tamirin ya. Ha, itu yang ada. Yang ketiga, datang sifat riak itu kerana memang dia ada sifat sombong dalam diri itu. Penyakit-penyakit lain juga terhimpun sama. Ha, itu tiga sifat diri dia. Na'udzubillah. Kena berawat dia. Ya. Sebab Tuhan sebut ni. Alladzina hum yura'un ni pendusta agama. Walaupun ada agama, dia ni pembohong. Sebab dia buat semua bukan kerana Allah. Itu pembohong. Ya. Ra'aita alladzi yukadzibu bid-din. Apakah tidak kamu melihat kepada orang yang ada agama tapi pembohong? Ya, yukadzibu bid-din, pembohong agama, pendusta agama. Ni dah di antara satu lima perkara yang ada, lima perkara dalam ayat ni yang surah Al-Ma'un ni adalah alladzina hum yura'un. Yura'un an-nas idza qamu ila salat qamu kusala. Di public ni sembahyang diri dengan malas. Maknanya bukan dengan keindahan, bukan dengan kasih sayang, bukan dengan seronok. Malas. Bila benda yang dia tak suka dia buat tentulah malas, tak sungguh-sungguh betul tak? Benda tak suka, benda yang tidak menjadi satu kelazatan, tentulah dia tak suka. Tapi nak kena buat juga, buat bi. Sebab tu Quran kata, "Idza qamu ila salah qamu kusala." Bila mereka berdiri sembahyang, diri dengan malas. Yura'una an-nas, hanya melihat kepada manusia. Wa la yadhkuru ila qalila. Mereka tidak ingat kepada mereka sedikit. Tambah dah ingat sedikit tu. Allahu akbar, aku sembahyang pada Tuhan kerana Allah. Yang tu dia ingat, tang tu ya. Habis-habis itu lidah Ta'ala tak ada lah. Pasal tang tu kena niat kan. Aku sembahyang pada Tuhan 4 rakaat kerana Allah. Takat tu ya. Kerana Allah, tang tu sikit. Baru jatuh, yang tu pun hilang. Tak ada lah. Nampak tak? La'uzubillah min zalik. Ya. Itulah kita hampir faham tuan-tuan, takat tu lah. Kita tak dan nak baca lagi, hanya kupas yang ni ya. Ya. Kita akan masuk pada kalam yang ke-6 insya-Allah minggu depan. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulin nabil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana ويسير لنا أمورنا ربنا زد علما ورزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.